أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلم ورد الله وبارك على كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله يا ملك كافي وسيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم من جميع الأحوال والأفراد. تغذينا نبيا من جميع الحمد وتطهرنا نبيا من جميع السيئات وترفعنا نبيا عندك على الدرجات وتبلغنا نبيا السلطيات من جميع الخيرات وبدل المعمل. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan rapat koordinasi Komisi Penelitian Kota Medan dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rakor KPA ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, lindungilah kami agar rakor ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Mujib, terimalah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak PLT Wali Kota kita, kepada yang kami hormati dari Forum Pimpinan Daerah atau yang mewakili, kepada yang hormati narasumber dari KPA Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Malang dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar, kepada yang hormati Kepala UPD dari Kota Blitar atau yang mewakili, kepada yang hormati Camat se-Kota Blitar, Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPD Puskesmas se-Kota Blitar, kepada yang hormati Ketua Organisasi Masyarakat dan Organisasi Agama dari Pendidikan Perguruan Tinggi di Kota Blitar, serta yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan para kader di Kota Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan kepada kita semuanya limpahan berkah dan karunia yang tiada henti-hentinya, sehingga kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat dan baik. Dan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan yang telah diajarkan oleh panitia, yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Blitar dan KPA. Kepada yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Blitar, mohon izin kami akan melaporkan kegiatan ini. Laporan kegiatan rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar. Tujuan dari pencegahan dan pengendalian epidemi AIDS menuju eliminasi pada tahun 2030 adalah 3-0, yaitu meniadakan atau menurunkan jumlah kasus HIV yang baru, meniadakan atau menurunkan kematian karena AIDS, dan meniadakan stigma diskriminasi. Untuk mencapai percepatan eliminasi tahun 2030 dijabarkan dengan strategi SPOP, yaitu suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan
yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444/24/2259/SC Tahun 2013 tentang penguatan kelembagaan dan pemberdayaan dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal atau SPM bidang kesehatan. Namun kenyataannya HIV/AIDS masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, karena dampaknya cukup besar terhadap kehidupan baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Bapak Ibu saudara semua yang kami hormati, jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan mengalami percepatan sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987, dan ini akan terus bertambah jika tidak ada upaya maksimal dari pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangannya. Laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 bahwa kasus terbanyak HIV dan AIDS adalah di Provinsi Jawa Timur. Di Kota Blitar, temuan kasus HIV/AIDS tahun 2004 sampai tahun 2019, yaitu pada bulan Juni, mencapai 194 kasus. Penemuan pada stadium awal dapat menurunkan kematian 35,9% dari jumlah kumulatif penderita yang dilaporkan. Dengan penemuan kasus sedini mungkin, hal ini merupakan upaya untuk mencegah fenomena gunung es kasus HIV/AIDS sehingga dapat segera ditangani atau diobati untuk tujuan menurunkan jumlah kasus baru. Dalam hal ini, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar sebagai lembaga koordinatif yang berperan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar harus terus bergerak dan berbenah untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka pelaksanaan penanggulangan AIDS yang lebih baik. Untuk itu sangat diperlukan segera kesatuan pendapat dan persepsi bagi seluruh anggota KPA Kota Blitar untuk segera menindaklanjuti penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar dengan mengagendakan rapat koordinasi bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Bapak Ibu saudara semua yang kami hormati, tujuan dari kegiatan ini yaitu mendukung program penanggulangan HIV/AIDS secara umum dan secara khusus, yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektor, mengidentifikasi situasi terkini kasus HIV/AIDS di Kota Blitar, dan mengidentifikasi permasalahan dan pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Blitar. Dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2019 di Ruang Sasana Praja Sekretariat Daerah Kota Blitar. Sasaran kegiatan hari ini adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar sejumlah 75 orang. Narasumber yang berkenan hadir yaitu dari KPA Kabupaten Malang serta KPA Kota Blitar. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
penanggulangan penyakit menular di Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2019. Dan selanjutnya nanti akan kita simak bersama. Mohon izin kepada Bapak PLT Wali Kota Blitar untuk berkenan memberikan arahan serta membuka kegiatan ini secara resmi. Untuk itu, dari kami cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya dan mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muklis selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ibu narasumber dari KPA Malang, yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar, mengawali sambutan saya terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pagi hari yang cerah, pagi hari berbahagia ini, kita masih bisa bertemu dalam rangka melakukan rapat koordinasi selaku Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar yang kita cintai. Yang kedua, juga tidak lupa, marilah salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung dan Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, dicermati laporan yang disampaikan oleh Pak Muklis tadi bahwa yang namanya AIDS yang sedang kita bicarakan ini adalah betul-betul fakta dan ada kenyataannya, sudah berada dan terjadi di sekitar kita. Bahkan kalau dalam skala yang lebih luas, di seluruh Indonesia, ternyata di Jawa Timur ini termasuk ranking ya, ranking-ranking dalam bidang HIV. Nah, itu berarti dibutuhkan suatu kewaspadaan bagi kita bersama. Ternyata rentetan yang dari Jawa Timur tertinggi ini juga sudah merambah ke Kota Blitar, yang tadi berdasarkan laporan tahun 2004 yang semula itu ada 192 kasus HIV, laporan akhir pada bulan Juli tadi sudah tambah lagi menjadi 194. Karena memang HIV itu sampai sekarang masih belum bisa ditemukan obatnya yang jarang ya, Bang Wes. Ya, obat sing cespleng nggih ngobati wong sing kena HIV ini sih belum ditemukan. Ini persoalannya. Nah, oleh karena itulah, kalau sudah kondisinya demikian, kita selaku anggota Komisi Penanggulangan AIDS ini mesti berpikir apa yang harus kita lakukan agar persoalan yang terkait dengan HIV ini tidak terus mengalami perkembangan yang lebih jauh. Jadi bahkan tadi Pak
Pak Muklis itu sudah menyampaikan upayanya dengan menggunakan strategi stop tadi Pak ya. Stop bisa dalam arti kita menghentikan, tetapi paling tidak ada tiga stigma tadi yang diharapkan. Yang pertama mampu mencegah, kemudian yang kedua kemudian mengobati, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana menghilangkan stigma. Ini yang harus kita pikirkan. Upaya yang kita lakukan sampai saat ini saya yakin juga, tetapi tadi disampaikan oleh Pak Muklis bahwa hasilnya masih belum signifikan, belum seperti yang diharapkan. Maka tadi saya sempat ngomong dengan Pak Muklis, seseorang yang dulu di kota kita itu lagi ya, ditetapkan karena berdasarkan pemeriksaan dia terkena HIV. Bahkan pada waktu itu sudah oleh masyarakat dikucilkan, pintunya selalu ditutup, masyarakat bahkan mau lewat dengan rumahnya wedi, wedile ketularan, sehingga kasihan pada waktu itu. Dia posisinya betul-betul terpojok, mau keluar juga karena stigma masyarakat kalau HIV itu menular, sehingga masyarakat mau menghindari tok serangan sekwani, rumah ditutup terus. Saya datangi, saya komunikasi. Memang saat itu sakit, kondisinya fisik lemah sekali, tapi sekarang menjadi sehat, segar bugar. Kondisi fisiknya sehat, segar bugar, tidak menampakkan bahwa yang bersangkutan itu adalah sebetulnya kena penyakit AIDS. Bahkan sudah dinyatakan oleh dokter bahwa dia tidak dalam kondisi taruhlah sudah sembuh. Tetapi setelah saya diskusi dengan Pak Mukis tadi, bahwa namanya penyakit AIDS itu labil, suatu saat dalam kondisi fisik tidak fit bisa saja muncul kembali. Nah kalau sudah demikian, makanya bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan, paling tidak ada 3 M tadi. Bagaimana kita mampu mencegah, kemudian mengobati, dan yang terakhir menghilangkan stigma yang negatif kepada penderitanya. Karena kalau sudah begitu kasihan, dia secara sosial juga menjadi, secara psikologis juga menjadi malu dengan masyarakat. Kemudian masyarakat sendiri juga tidak welcome dengan orang yang sedang mengalami itu, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana untuk bisa memulihkan secara kejiwaan, bahkan yang lebih penting adalah dari secara medis, walaupun belum ada sampai saat ini obat yang paling mujarab bisa menyembuhkan. Tapi setidak-tidaknya, mari kita sama-sama melakukan tindakan preventif yang penting. Bukan kuratifnya, jadi pencegahannya, preventif. Jauh sebelum mereka terkena, inilah yang menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa diantaranya? Pertama adalah berangkat dari peran serta masyarakat dalam memberikan penjelasan, memberikan keterangan tentang bahayanya penyakit AIDS. Dan untuk bisa memberikan penerangan, penjelasan, penyuluhan, ini kita sendiri juga harus paham. Kalau kita sendiri selaku anggota KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, tidak paham, nanti justru berbahaya. Kita harus paham dulu. Nah itu nanti saya mohon kepada narasumber KPA dari Malang, kita sharing lah. Anggota KPA dari Malang dan Kota Blitar itu sharing tentang apa yang upaya AIDS, apa faktor penyebabnya, lalu bagaimana upaya untuk menanggulanginya secara tetap, secara tepat. Mari kita sharing sehingga nanti perkembangan dari AIDS yang ada di Kota Blitar itu bisa kita tekan menjadi zero incident. Kita prihatin. Jadi sampai pada bulan Juli berdasarkan laporannya Pak Menteri sudah 194.
Dan itu memang secret ya Pak Kris. Saya dirahasiakan kepada publik supaya Pak masyarakat tidak trauma. Karena mereka masih awam apa dampaknya, apa penyebabnya, bagaimana penanganannya ini kalau tidak diberikan sosialisasi secara tepat, nanti akan tidak betul kemungkinan akan berkembang. Salah satu diantaranya saya termasuk kegiatan rapat koordinasi inilah. Saya atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Kota Blitar mengapresiasi yang positif upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang memprakarsai rapat koordinasi ini. Dengan catatan, di saat kita terlena, mari kita bangkit kembali, terbangun kembali tentang betapa pentingnya kita melakukan sosialisasi ini, termasuk di dalamnya memahami secara komprehensif yang kemudian bisa membantu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satu di antaranya yang tidak kalah pentingnya adalah berangkat dari keluarga itu sendiri. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga jangan sampai anak-anak kita ini terkena hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Sekarang pengaruh kemajuan di bidang IT itu luar biasa, baik secara internal maupun eksternal itu luar biasa. Kalau kita sebagai orang tua tidak jeli melihat fenomena-fenomena yang terjadi kepada anak kita, maka kita akan rugi sendiri nanti. Jangan dikira bahwa anak-anak kita yang kelihatannya diam, tenang, santun, tapi di balik itu kadang-kadang justru berbahaya. Nah, sementara kita sudah begitu yakin, wah anak saya alhamdulillah anaknya santun, baik di rumah, tidak pernah kemana-mana, yang lainnya dia tenang. Tapi di balik itu ikat yang namanya IT ini di tidak ada sekat ruang gerak apapun, ini bisa komunikasi dengan apa saja, kontennya siapa saja. Makanya kemarin seminggu yang lalu sebagai upaya saya dalam rangka mengantisipasi konten dari apa yang terdapat dalam HP itu, di sekolah itu saya suruh melakukan operasi secara insidental. Mulai dari SMP, Pol PP saya tugaskan, silakan lakukan sidak, ambil sampling beberapa sekolah. Anaknya suruh masuk, gurunya manggil, dampingi kepala sekolah, cek HP-nya, kumpulkan. Kemudian nanti bawa ke kantor dicek satu persatu. Ternyata juga kita tidak pernah menduga bahwa konten yang terdapat dalam HP anak-anak itu isinya sudah tidak layak kalau mereka sebagai pelajar. Ini saya lakukan karena dulu pada waktu saya masih di Kepala Dinas Pendidikan juga saya temukan hal yang sama. Saya operasi di SMA yang favorit, SMA 1 bos, tanggung-tanggung SMA swasta, kadang-kadang ya memang inputnya masukannya bercair sehingga SDM-nya di bawah ya toh. Biasanya swasta itu turangnya sama dengan di negeri, saya memaklumi. Saya gak tahu-tahu ambil sampling pada sekolah yang favorit sekalian, itu paling enggak SDM-nya ternyata juga sama kontennya ini. Tapi kalau begini bahaya ini. Kalau tidak dilakukan kita bisa kebobolan betul ini. Akhirnya setelah kita temukan, kita panggil anaknya, kita panggil orang tuanya, kita berikan saran untuk sekali-sekali ngecek, sekali-sekali ngecek yang namanya ini milik putra putri. Betul juga Pak, umur itu betul pati kertas di kantor itu kadang-kadang dibuka ke uangnya lah. Ya memang anaknya lebih canggih kok. Nah, putra putrinya itu lebih canggih dalam memanfaatkan ini. Kadang-kadang diuji yang orang lain gak bisa buka, karena orang tuanya buka putri ini juga pengandakan naik. Tapi memang dikunci oleh putrinya.
Nah ini salah satu contoh aja kewaspadaan kita terhadap pengaruh-pengaruh dan situasi saat ini dengan kemajuan baik itu tetap harus kita kita curigai. Kita nggak boleh percaya 100%, tetap rasa curiga itu harus ada demi kebaikan dan antisipasi pada kondisi putra dari kita. Terus yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya, ini mari kepada tokoh-tokoh masyarakat, lebih-lebih tokoh-tokoh agama, ayo kita rangkul, ayo kita ajak mereka paling tidak bisa memberikan pembinaan mental spiritualnya agar anak-anak kita ini dalam bergaul ada batas-batas yang memang itu tidak diperbolehkan melanggar pada ketentuan agama yang dianut masing-masing, ya jangan ditabrak, jangan dilanggar. Kalau mereka sering diberikan pengarahan-pengarahan, petuah-petuah dari berbagai jurusan, insya Allah, dan saya yakin bahwa mereka akan menjadi anak yang baik-baik. Tapi kalau kita lepas, kita sama sekali tidak pernah mengingatkan, sama sekali tidak pernah memberikan kesejukan mental spiritualnya, maka ketika sudah terlanjur, sulit rasanya kita mengembalikan agar mereka betul-betul menjadi dambaan orang tua untuk mampu kedepannya mengabdi terhadap nusa, bangsa, dan negara dan kepada agamanya. Dengan itulah, saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum yang sangat bagus mengingatkan kita kembali bahwa ada tugas yang maha penting di saat ini yang sudah berada di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak segera bangkit dan sadar untuk melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan, maka apa jadinya, apa ke depan nasib anak-anak kita nanti, para generasi muda yang akan menerima tongkat estafet dari kita di saat sudah pensiun, maka tidak ada lagi sesuatu yang diharapkan. Dan ini adalah bagian dari upaya, bisa saja dari luar yang memang mendesain, merancang dalam menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia itu supaya nanti menjadi lemah. Lihatlah yang namanya penyelundupan narkotika itu sudah diberikan sanksi yang berat. Tiap hari kalau kita lihat di televisi masih berkilo-kilo, ya, dan yang selalu ditangkap diselundupkan ke negeri kita. Anak-anak kita dimingi-mingi kon mengedarkan dalam bentuk kemasan yang kecil, sekarang sudah merambah baik di kabupaten maupun di kota, bahkan mungkin di sekitar kita kalau kita tidak waspada, anak-anak kita sudah terjadi seperti itu. Ini adalah bagian dari upaya secara sistematis, kalau bahasa politiknya sistematis, terstruktur, dan masif. Kalau bahasa politiknya kemarin. Kalau ini fakta, jadi bukan rekayasa, fakta. Jadi bagaimana peredarannya, siapa yang menjadi sasarannya, apa goal atau tujuan akhirnya, jelas. Kalau sudah seperti itu ya, Allah ma'alam bisa Allah, negara itu mau dijadikan apa ya. Karena kalau generasinya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, mentalnya sudah rusak, ya sudah. Nah inilah, ibu bapak dan hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan melalui rapat koordinasi pada hari ini, kita segera bangkit kembali, khususnya terhadap upaya AIDS itu yang juga belum bisa disembuhkan dan belum ada obatnya. Tapi yang penting bagaimana peran serta kita selalu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, paling tidak sadar bahwa yang namanya penyakit AIDS itu harus kita cegah. Istilah dokternya, lebih baik kita melakukan tindakan preventif daripada tindakan kuratif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu
itu moto yang sangat luar biasa, sehingga kalau belum sampai terkena sudah bisa kita cegah, kita akan lebih baik, sehingga anak-anak kita, masa depan anak bangsa itu bisa terselamatkan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan rapat koordinasi penanggulangan Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bina akami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah usai pembukaan rapat koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Blitar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya cara kami jeda sejenak untuk persiapan pemaparan materi dari narasumber kita yang nanti akan dipandu oleh Dr. Tisi selaku moderator. Waktu khusus sepenuhnya kami serahkan ke moderator. Kematian dari HIV/AIDS yang kedua adalah dari kelompok remaja, dan remaja memiliki tingkat infeksi HIV yang tinggi, sekitar 2.000 penderita baru setiap hari. Jadi ini sangatlah apa yang disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota Blitar tadi, bahwa upaya kita waspada pada anak-anak kita, karena memang kelompok beresiko saat ini adalah banyak dari kelompok usia produktif. Lanjut. Jadi yang perlu kita juga ketahui bahwa tren atau gelombang epidemi dari HIV/AIDS ini ternyata ada perubahan seiring dengan fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kalau dulu dekadenya 80-an, 90-an yang malah pertama kali ditemukan di Indonesia, itu banyak pada penularannya melalui kelompok LSL atau laki seks lelaki. Kemudian yang selanjutnya gelombang dekade 1990 sampai 2000 itu berubah pada pengguna narkoba suntik atau penasun. Kemudian mulai sekarang sampai sekarang ini sudah kita waspadai pada kelompok-kelompok heteroseksual, jadi punya partner lebih dari satu, kemudian partner seks ya maksudnya ya, bukan partner kerja. Kemudian dari laki-laki kembali seks kepada istri pasangan. Nah ini yang menjadi pemantauan dari pemerintah pusat dalam hal Kementerian Kesehatan bahwa kelompok ibu rumah tangga sudah semakin banyak. Bukan mendiskriminasi bapak-bapak ya, tetapi kenyataannya ibu rumah tangga sekarang mulai ya, mulai banyak. Kemudian karena ibu rumah tangga itu juga yang produktif bisa hamil, melahirkan anak, maka kewaspadaan kita adalah dari ibu yang HIV menularkan ke bayi. Karena anak-anak ini menjadi generasi penerus kita, harapan kita ibu-ibu hamil ini bisa mendapatkan standar pelayanan untuk bisa mengetahui screening HIV-nya.